Ingat ya, dulu kita pernah cerita kan, dosa ni, dosa. saya ingat balik. Ingat dosa ya, bila seorang buat pahala, ada dua benda yang dia kena fikir. Begitu juga dia buat dosa. Yang pertama apa dia? Yang pertama bila kita buat amalan, kita akan dapat dia punya pahala. Bukankah begitu? Sebab tu kadang-kadang Nabi sendiri sebut kan, orang yang buat macam ni pahala macam ni, orang buat macam ni pahala macam ni. Kan? Pahala. Pahala tu di mana? Di sisi Allah. Nampak tak? Tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما Alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa ba'd. InsyaAllah kita pada ayat yang ke-174 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca sama-sama. serentak. Sama-sama macam biasa. Innal ladzina yaktumuna ma أنزل الله من الكتاب اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, pertama-tamanya seperti biasa, marilah kita merafakkan kesyukuran yang tak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala
yang pagi hari ini kita masih dihidupkan, itu sebutan dan ingatan rutin kita, kerana setiap hari baru kita adalah satu anugerah baru. Ini bukan semalamnya anugerah, ingat ya. Hidup hari ini bukan anugerah semalam, ini anugerah hari ini. Sebab ada orang semalam dapat, hari ini tak dapat dan dia mati pada hari ini. Jadi jangan rasa take for granted, ini semalam dah dapat hidup, tak. Semalam punya, hari ini punya yang baru. Maka setiap yang baru yang kita dapat, maka Allah sangat suka kita tu bersyukur. Ya, maka kita balaslah, bukan kita balas, kita sebutlah dengan menunjukkan betapa berharganya kurnia ini, maka lantas kita nyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sekali lagi kita berada dalam menjadi tetamu Allah di Masjid Negeri yang baik dan cantik ini. Ini juga bukan yang semalam, yang semalam-semalam, yang ini hari ini, yang minggu sudah, yang hari ini adalah hari ini punya nikmat yang baru. Maka nikmat yang baru ini juga wajib kita juga syukuri. Bukan nikmat yang sebelum-sebelum ni kita dah dapat, ya. Yang dulu adalah dulu, yang sekarang adalah sekarang. Kena mentajdidkan rasa syukur itu pada Allah, supaya kita setiap kali merasai bahawa nikmat itu berharga. Sebab manusia ni dia bahaya sikit, ya. Manusia ni Allah nak supaya kita survive di atas muka bumi. Dia ada satu sifat, dia panggil kalih. Kalih, orang-orang tua kata, Allah bisa tegal. Itu sebenarnya sifat yang Allah bagi kita untuk kita survive atas muka bumi, ya. Bisa-bisa dia jadi biasa, sebab dia kena biasa tu. Tetapi kadang-kadang kita teroveruse kepada nikmat. Dia kena dah biasa nikmat, maka tak rasa bisa lagi nikmat. Ha, kan? Nikmat tu kena rasa bisa. Bisa tu bisa. Ha, kan? Jadi sebab tu jangan kita haraplah kita sebut, sebab tu kita ulang, ya. Sebab saya ulang dan kita ulang ni sebenarnya untuk mentajdidkan rasa syukur kepada Allah. Sebab kalau tidak, kita rasa ni macam bulan minggu sudah kita pun dah jumpa, dah itu lain, ini lain, ini special, ya. Setiap hari kita adalah limited edition untuk dah kita dapat. Ha, kena rasa macam itulah, ya. Amin ya Rob. Baik, alhamdulillah kita dapat bersama dan kemudian kita bersama dengan Al-Quranul Karim, bersama dengan rakan-rakan yang soleh dan solehah, bersama dengan kita, ya, para bakal ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Itu zon kita, itu sangka baik dan harapan dan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti kita sama-sama masih lagi membaca ayat-ayat dan kemudian penafsirannya yang terdapat dalam Tafsirul Jalalain sebagai teks kita untuk kita bincangkan bersama-sama, insya-Allah. Baik, menghimbau kembali, kita dah tak kelas ni saya tak ada 2 minggu, ya. 2 minggu. Ha. Ah. Ha? 19 November, ya. So 2 minggu lah, ya. So kita masih lagi surah Baqarah, kan? Ke ada surat pengganti, tengok-tengok dah surah Ali Imran dah. Ada, kan? Masih surah Baqarah. Dan ayat 174 hari ini kita bincangkan. Dan bila sebut surah Baqarah, bila sebut saja surah Al-Baqarah, dia datang surah selepas surah Al-Fatihah. Ya, ini memang kita saya akan rutinkan juga, ingatkan kepada kita, ya. Dan apabila surah Fatihah cerita tentang doa, doanya adalah minta hidayah. Doanya adalah minta hidayah. Dan sekali lagi, setiap doa baru adalah baru, bukannya yang carry forward yang semalam punya. Subuh tadi kita minta dua kali, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah tajdid, itu baru punya permintaan. Bukan permintaan hari semalam, kemarin, kemarin dulu, minggu sudah yang kita carry forward dalam surah Fatihah kita. Dan kita tahu bahawa bila kita minta, menjadi fitrah orang meminta apa dia? Menjadi fitrah orang meminta apa dia? Ha? Minta dimakbulkan, ya. Minta ada jawapan. As-su'al fi al-jawab. As-su'al fihi al-jawab. Bila kita soal, soal ni makna minta, dia mesti ada istijab, jawab. Maka sebab tu bila kita minta ihdina as-siratal mustaqim, kami pinta. Dan ingat, tajdid, bukannya semalam, bukan kemarin, hari ini punya, hari ininya kami minta pada engkau ya Allah,
Hidayahkanlah kami, ya Allah. Kami nak fresh. Kami nak hari ini, ya Allah, hidayahkan kami jalan yang lurus. Maka Allah tunjuk dalam surah Al-Baqarah secara lebih lebih dekat. Seluruh Al-Quran tu pada hakikatnya umumnya adalah petunjuk kepada hidayah. Itulah ulang-ulang, ya. Zalikal kitab. Ha? La raiba fihi hudan. Hudan, ya. Yang mana kitab itu secara secara umumnya adalah hudan. Secara khususnya surah Baqarah adalah petunjuk kepada apa yang kita pinta. Jadi kalau kita betul-betul minta, maka pada ketika itu kita akan betul-betul pula untuk bertanya adakah istijab atau tidak. Adakah ada jawapan atau tidak? Maka jawapan tersebut sejauh mana kita dekat dengan sifat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Baik, hidayah, bila kita sebut hidayah, ya, hidayah dia tentulah terbagi kepada tiga, ya. Kepada tiga kelompok besarlah bila sebut hidayah, ya. Hidayah dalam agama, yang kita katakan hidayah dalam agama tiga kelompok besar. Kita semua tahu, saya just ulang saja, ya. Yang pertama akidah, ya, hidayah dalam bidang akidah. Ya. Maka itu yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah ini, ya. Kisah tentang orang beriman, tentang orang yang tak beriman, tentang orang yang macam beriman tetapi tak beriman, kisah tentang orang-orang yang dapat petunjuk tetapi tetap tak beriman. Ha, kan? Itu semua yang Allah cerita tentang babul aqidah. Sebab hidayah pertama sekali adalah mesti min babil aqidah. Al-hidayatu ta'ti awwaluha min babil aqidah. Memang hidayah itu mesti datang mulanya daripada pintu aqidah. Ya, tak mungkin kalau kita betul yang lain tapi aqidah salah. Tak mungkin. Sebab itu aqidah. Okay? Kemudian peraturan. Syariah. Syariah. Maka sebab itu kita dengar tentang ayat makan, halal dan segala macam yang kita senang bincangkan sekarang ini. Lepas ni kita akan jumpa ayat qisas. Lepas ni kita akan cerita tentang ayat-ayat tentang pesaka dan segala macam. Itu adalah syariah, peraturan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Dan ketiga benda inilah yang menunjukkan seorang tu mendapat hidayah. Ya, akidah, syariah dan akhlak. Aqidah, syariah dan akhlak. Ya, aqidah, tauhid, syariah, fiqah, akhlak dari sudut ilmunya, tasawuf ataupun lebih menonjolnya adalah adab. Adab. Kita beradab. Ya, kita beradab sebagai seorang anak, kita beradab sebagai seorang isteri, kita beradab sebagai seorang suami, kita beradab sebagai seorang ayah, kita beradab sebagai seorang ibu, kita beradab sebagai seorang pelajar, kita beradab sebagai seorang guru. Semuanya adalah dalam batas adab. Maknanya sebab itu penting dalam Islam ni soal adab, dan sebab itu adab tu kena menonjol. Ya. Sebab itu pada saya lah yang baru ni isu saf. Pada saya. Dia bukan isu hukum pun. Kita kena faham dari sudut adab. Sebenarnya penekanan yang ditekankan oleh ulama yang nak menunjukkan kepada kita jalan itu bukan soal hukum. Ya, batal, sah, betul, tak betul. Itu bukan persoalannya, tetapi soal adab. Soal adab. Apa adabnya? Ya, apa adabnya kalau kita tengok, kalau saya tengok balik, ya. Kenapa dalam kitab Riyadhus Salihin ada satu bab, ya, Imamun Nawawi dan ulama-ulama kita yang menjaga soal bukan sekadar akidah, bukan tak faham soal syariah, bukan tak faham, bukan tak mengaji soal hadis, bukan tak mengaji tentang hukum hakam, tetapi mereka juga amat memperhalusi soal adab. Ya, Imamun Nawawi menulis bab, kalau kita tengok dalam Riyadhus Salihin bab 44, bab apa? Bab tentang menghormati. Dan dalam tu ceritanya bila sebut bab menghormati, bab kedudukan saf. Kenapa Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengikut aku minkum ulul ahlam wan nuha, yang kena ikut belakang aku adalah orang yang telah baligh dan orang yang bijak. Ya, thumma alladhina yalunahum, kemudian ikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kena ada orang yang nuha dulu, orang yang pandai dulu, orang yang baligh dulu. Thumma, kemudian saf itu thumma bermakna ba'da dhalik,
kemudian ladina yalunhum, thumma ladina yalunhum, kemudian ikut. Itulah posisi berada di Masjidun Nabawi. Kenapa? Sebab dalam bab itu Imam Nawawi ceritakan tentang adab. Apa adab dia? Adab orang muda memberi peluang kepada orang tua. Adab anak-anak muda menghormati orang tua. Bukan tak boleh anak budak muda duduk kat depan. Tetapi yang kita perlu ajar pada anak ialah bukan tentang benar atau tak benar. Memang benar. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tentang apa adab baik kamu, wahai seorang anak. Cuba bayang tuan-tuan. Kalau kita punya masjid ni ada sekolah. Sekolah rendah. Time azan. Dia orang mesti datang awal. Ha, nak pegang betul atau tak betul. Dia orang duduk semua depan. Dan tak baca hadis ni. Orang tua datang duduk belakang semua sekali. Adakah betul sikit adabnya? Sebab tu Imam Nawawi letak dalam minhaj. Ya? Dia kata bahawa saf tu adalah mula sekali adalah orang dewasa. Kemudian budak-budak. Kemudian orang perempuan. Kenapa adanya isu itu? Isunya adalah tentang adab. Bukan soal, oh betul tak betul. Ini bukan soal betul tak betul. Orang melihat, oh betul tak betul, betul tak betul. Ini bukan isu betul tak betul. Baik, seorang anak, apa yang patut diajar ketika awal usia mereka? Bukan dia rasa dia lebih pandai pada orang tua. Tetapi diajar supaya mereka menghormati orang tua. Ya, bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW begitu banyak. Sebab itu mana ada hadis dalam tidak ada hadis menceritakan tentang kedudukan saf yang ada itu bukan di Masjid Nabawi, di rumah. Ya, seorang budak duduk solat berjamaah di rumah, bukannya solat di Masjid Nabawi. Tidak ada yang menceritakan Masjid Nabawi sahabat budak kecil-kecil duduk di hadapan. Sebab Nabi SAW, kalau kita tengok dalam tarbiyah Nabi, tarbiyah masyarakat. Kita ni masyarakat kan? Antara cara Nabi paling kuat mentarbiah adalah binaan saf. Itu benda serius pada Nabi, mungkin tak serius pada kita. Hatta aqalna, dalam hadis sahih memberitahu, hatta aqalna, sampai kami ni faham benar-benar, kami tak boleh nak solat melainkan saf kami memang dalam keadaan tersusun, rapat, teratur. Maknanya Nabi SAW menyebutkan begitu. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang kedudukan tadi, tentang kedudukan. Ya, sebab dia penting. Bukan untuk orang dewasa rapat itu nak menunjukkan kesatuan. Bila kita susun dengan anak-anak nak menunjukkan adab si anak-anak tersebut, ya. Baik. Sehingga Nabi SAW kan sebut dalam hadis riwayat Muslim, yang mengikut aku daripada ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa haishatil aswaq. Nabi sebut kedudukan mula sekali orang tua, orang baligh, lepas itulah mengikut kemudiannya. Dan jangan Nabi kata kalian jadi macam pasar. Apa yang ada di pasar? Bising dan bercampur. Ya, bezakan di antara tempat tersebut. Jadi kalau kita tengok pada saya, apa yang ulama kita dah sebut tu sebenarnya dah clear dah dalam kitab-kitab kita, ya, dalam kitab-kitab pengajian, ya. Cuma dah timbul isu baru, katalah macam mana kita nak tarbiah anak-anak dalam saf tersebut. Kita tarbiahlah. Kalau duduk kat sebelah kita pun, kalau dia tak buat betul, kalau kita tak tarbiah, benda yang sama juga. Bahkan lebih akan merosakkan setiap daripada kita, ya. Dan Mekah tak boleh buat contoh. Kalau Mekah jadi contoh, habislah. Sebab kat Mekah kadang-kadang perempuan duduk dah saf depan kita. Kalau itu dijadikan contoh, memang wassalamu lah jawabnya. Contohnya Mekah Mukarramah. Kadang-kadang kita sembahyang Allahu Akbar, perempuan saf depan kan. Depan perempuan, ya. Kadang-kadang kelangkabut punya pasal, sebelah perempuan. Kalau kita jadikan Mekah sebagai dalilun wa hujjatun dan nas, memang habislah kita. Sebab tu balik kepada apa ulama. Sebab tu saya nampak macam ni lah. Kita nampak bahawa sebenarnya bila kita sebut agama, dia mesti bukan hanya soal hukum hakam. Ya, bukan soal boleh tak boleh. Bukan soal boleh tak boleh. Saya teringat lagi dulu saya pernah jadi editor lah, ketua editor untuk satu majalah. Kemudian satu artikel masa saya kat keluar negara. Tapi sebab bila kita dah jadi tanggungjawab tu, kita pun kena tengoklah semua artikel yang masuk dalam meja. Dan kan pakai phone boleh tengok kat email. Dan saya ingat satu yang dia dah nak keluar, dah nak print masa tu, ialah tajuk bolehkah pakai ihram berwarna-warni. Soalannya, bolehkah pakai ihram berwarna-warni? Kan? Masa tu, kan kita nak
Baik, kalau kalau kat majalah letak, bolehkah ihram berwarna-warni? Saya kira dari segi menarik minat, memang menarik minat. Sebab orang nak tahu juga, eh boleh ke tak? Dan jawapan tersebut, di akhir itu kata tak boleh. Bukan tak boleh. Bukan kata tak boleh, tak digalakkan. Tak digalakkan. Dan saya fikir pada ketika itu, agama kita bukan hanya peraturan boleh tak boleh, tetapi hikmah dan kebijaksanaan. Maka saya minta sangat jangan keluar soalan macam tu. Kena angkat cerita walaupun tak popular. Kenapa kita pakai warna putih? Berbanding dengan tanya boleh ke tak boleh pakai warna-warni. Cuba bayang. Kalau tiba-tiba orang ambil dan orang-orang sama sekarang nak tahu boleh tak boleh je. Bukan kira baik tak baik. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh Ustaz? Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh, Masya Allah. Cuba bayang lepas ni ihram orang lelaki-lelaki kan, jalur gemilangnya ya, dengan batik Kerawang Terengganunya. Eh, Ustaz kata boleh. Orang hari ni dia tanya boleh ke tak boleh ya. Dia bukan soal mana yang lebih baik dari segi adabnya. Baik adabnya tentulah warna putih, yang seorang tak ada ruang untuk nak belagak, nak menunjuk-nunjuk. Sebab bila warna putih, warna yang tak ada makna apa-apa. Putih bermakna tak ada apa-apa. Kesucian semata-mata. Ya? Perasan tak? Sebab saya kata, bukan payah sangat tengok telekung je. Zaman dulu, ni semua muda-muda, saya payah nak cakap ni. Orang muda ni payah sikit ya. Zaman saya ni, zaman tua-tua ni, ya, telekung dulu macam mana? Simple je, polos macam tu je. Hari ni, Masya Allah, dengan kerawang-kerawungnya, ya, dengan dia punya labuci-labucinya. Alhamdulillah, dengan sebab itu makin khusyuk kan? Selama ni tak berapa khusyuk rupanya. Tak nampak tak? Soalannya kat mana? Boleh ke tak boleh Ustaz? Ustaz jawab, boleh. Nah, apa masalah? No. Bukan masalah boleh ke tak boleh. Sebab tu dalam kita bercerita tentang hidayah, bukan boleh tak boleh. Hari ni orang duk gomoy, boleh tak boleh. Orang lupa tentang adab. Orang lupa nak tekan tentang anak kita, the best. Anak, you kena shoot saf depan. Anak yang baik, kita ajar anak duduk saf depan. Tapi apabila ada orang lebih tua, bagi dia orang. Kalau kita boleh ajar hak ni sepanjang hayat, mereka dapat benda paling berharga. Mereka dapat benda paling berharga sebab adab adalah nilai seorang manusia. Seorang ulama tak beradab tak ada nilai. Bukan ilmunya bernilai, tapi adab dalam ilmunya bernilai. Orang kaya bukan kerana kayanya, tetapi sejauh mana adab seorang kaya, adab tu yang menjadikan dia bernilai. Adab itulah benda-benda seninya. Seninya, seni kita ni pada adab tu ya. Baik. Tadi telekong saya ni cerita betul ni. Ada seorang muslimah tu, dia kata, Ustaz, saya ni segan nak pergi ke masjid tu. Saya kata, kenapa masjid segan? Masjid tu rumah Allah. Sebab dia kata, dia orang tu kan, jamaah situ dia telekong ribu-ribu. Saya punya dah ratus-ratus je. Nampak tak? Kalau tanya boleh tak boleh, apa masalah? Boleh apa? Ribu riban. Pakai kerongsang, pakai bunga raya, bunga kertas, bunga apa benda kat belakang tu kan? Soalan orang tanya, boleh ke tak boleh Ustaz? Dan bila boleh saja, siapa ambil kesempatan? Orang bisnes ambil kesempatan. Dia tak faham adab dan segala macam. Cuba bayang sepolos-polosnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tak perlu kita nak menunjuk sesiapa kita paling kaya di rumah Allah. Ya, kalau nak menunjuk kat Ion bolehlah. Bukan suruh dah, contoh. Kan mengada pula kat Ion dah. Nak bagi tahu rumah Allah tak payahlah, sudah-sudahlah. Bila kita masuk rumah Allah, semua orang menunduk merendahkan diri dia. Ya. Tapi poin saya di sini bukan itu. Poin saya adalah hari ini dalam semua persoalan sebenarnya orang kena tengok bab ketiga-tiga tu sekali. Maka kalau kita nak tekankan pada masyarakat, didik masyarakat, kena tekankan benda tersebut. Jangan hanya semata-mata soal hukumnya bagaimana. Sebab hukum ni akan ada sentiasa dia punya apa? Qil dan qal. Khilaf, begian. Tetapi persoalan penting selepas itu adalah soal adab. Dan kalau kita anak-anak, ini anak-anak tengah kursus kan? Adalah yang terpenting bagi mereka adalah soal adab. Ya, sebab itulah kadang-kadang kita malu dengan Jepun kan? Mereka anak kecil, mereka tak kisah lagi pandai tak pandai baca, itu tak penting sebab pandai membaca sekejap boleh pandai dah. Tetapi mereka pentingkan soal adab, tradisi, disiplin, ya.
Sebab tu bila dah kukuh dalam diri mereka, bila besar saja benda dah ada, ajar saja membaca, menulis, dia orang boleh pandai dan kemudian mereka menjadi orang yang telah boleh bawa apa saja kerana asasnya telah ada. Kita foundationnya tak ada. Kalau dalam masyarakat kita tak apa, dalam masyarakat beragama pun tak ada. Ya, kita pun tak hormat ulama, macam mana kita nak minta anak kita hormat kepada orang tua-tua? Ya? Jadi sebab itulah ya, semua yang dikasih sekalian, inilah kadang-kadang saya kira bila kita sebut dalam soal hidayah yang kita pinta ini, dia bukan hanya soal satu juzuk, dua juzuk, tetapi mesti bersifat holistik, menyeluruh ya, menyeluruh ya. Dan soal adab inilah yang eloknya kita sama-sama lihat dan tekankan. Wallahu a'lam. Sebab ada kawan-kawan saya di sini tanya, ustaz macam mana? Saya pun malaslah nak cerita kan, sebab semua orang dah bercerita kan. Ya, adalah dua tiga lain cerita lain tu tak cerita langsunglah. Kan? Cerita pasal yang tadi itu kan. Sebenarnya simple saja. Pihak masjid ada peraturan untuk jaga soal anak-anak, jaga saja. Ha, jangan pula jadi masjid bersalah, semua masjid bersalah. Ahli jawatankuasa masjid semuanya bersalah kelihatannya. Ya, hanya kerana mereka melihat bagaimana cara nak menyusun adab ni. Ha, cuma setiap orang kalau dia faham perkara tersebut, oh benar, kita menjadikan masjid kita paling mesra masjid. Tetapi bukan mesra masjid tu menjadikan haru biru, haruk pikuk. Cuba bayang ya, kalau imam tiba-tiba duk dukung anak ya bersembahyang. Kenapa? Sebab Nabi pernah begian-begian. Saya tak tahu nak cakap lah. Ya, duduk belakang tiba-tiba budak tadika. Kenapa? Sebab memang kita kena menghormati anak-anak, menyayangi anak-anak. Kita tunjuk cara yang betul insya-Allah. Benda yang dah lama ni betul dah, cuma nak upgrade je. Ya, betul tak? Hikmah ada pada apa? Saya pernah sebut, hikmah ada pada al-hikmatu fi, al-hikmah itu, hikmah itu ada pada dan, bukan pada atau. Kita ni duk atau kan? Selama ni bagus dah, susun dah orang tua kan? Dan kita fiqah mengajar macam tu kan? Cuma dan kan, macam mana kita nak bagus lagi anak-anak tersebut? Bukan atau kan dia, oh ni tak bagus, buat benda lain pula. Nak mula balik dan akhirnya tak tahu. Orang masjid pun dah confused, tak tahu nak buat macam mana kan? Ha, jadi simple saja, jom kita buat. Betul, saya pernah pergi satu masjid yang dia ada AJK yang budak-budak muda ni bahagian jaga anak-anak. Happy je diorang. Ya? Lepas tu kalau ada kuliah, dia buat pula usrah kat luar, di tempat permainan. Ha, yang ni contohnya. Yang kita dankan, bukan ataukan. Bila kita ataukan, menyelinap kat celah-celah semua sekali, akhirnya tak tahu macam mana. Yang kecil, yang tak mumayis lagi, duduk 5-6 orang, lepas tu seorang ayah, macam mana nak buat tu kedudukan tu kan? Dia jadi akhirnya menjadi bukannya lebih baik, tetapi jadi lebih kelangkabut kemudiannya. Ya? Jadi ingat, hikmah ada pada dan atas yang baik sekarang, apa dannya? Bukan atau yang telah kita ada sekarang. Jom kita tengok ayat 174. Semua dah sarapan kan? Tengok ya, saya tanya sarapan, jawapannya dan makan kos 10. Ya. Baik ya, kita tengok innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ya. Cuba kita nampak balik, ayat ini adalah tentang Allah baru saja menceritakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazi, 172. Ayat 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Kita baru cerita tentang makan. Ya, apa yang kita kena makan, thayyibat. Ingat ya. Apa yang kita tengok dia punya flow perjalanan ni. Yang kita kena, tengok tangan saya, yang kita kena makan, masuk dalam perut kita. Apa yang kita kena makan yang masuk dalam perut kita? Tayyibat. Yang kena ada dalam perut semua kita adalah tayyibat. Saya dengar tadi dah sarapan pagi dan pukul 10 tadi kan? Ya? Kena yang masuk dalam perut kita adalah tayyibat. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara taklifi. Secara fitrahnya juga memang Allah memerintahkan kepada semua manusia supaya kena makan yang baik, yang halal dan yang baik. Dan bagi orang-orang yang beriman, makanlah yang baik. Memang kita nak memilih hanya makan yang baik. Nampak flow tu? Maknanya, wahai orang yang beriman, kulu. Makan, dimasuk dalam perut. Okay? Dan benda yang kita kena jaga sangat jangan masuk dalam perut kita adalah
harrama alaikum bangkai, darah, daging babi, ya. Itu yang paling utama yang kita tak boleh, ya. Yang kita tak boleh, ya, kecuali Allah kata kalau ada apa masyakkah yang kita katakan menunjuk membukanya ruang-ruang rukhsah, ruang-ruang kelonggaran. Selagi tidak ada ruang kelonggaran, maka sebab itu tidak boleh kita makan benda yang haram. Ingat mulut kita, jangan masukkan dalam perut kita perkara-perkara yang haram. Saya sebut pada diri saya, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan cakap macam, eh, ini bajetnya. Tak. Saya sedang cakap pada diri saya sendiri, jangan kita masukkan dalam perut kita benda-benda yang haram, kerana kata Nabi, kullul laham, semua daging yang terbit daripada yang haram, neraka aula untuk daging tersebut. Kullul lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Maka neraka aula untuk seseorang itu, ya, neraka aula untuk daging tersebut. Baik, ya. Dan kemudian yang last dulu kita kata apa? Allah pengampun, ingat, ya, Allah pengampun. Allah pengampun kalau sekiranya apa? Sekiranya dia bertaubat. Sekiranya apa lagi dia? Ya, ya. Yang tak boleh ialah orang yang keluar membuat jalan haram, kemudian dia terdesak dan dia makan benda yang haram, tetap jadi haram. Ha, itu juga ada kaedah hukum di situ, ya. Kaedah hukumnya maknanya, kalau kita nak bermusafir untuk mendapat rukhsah, permusafiran tu mestilah tidak benda haram. Ya, kalau untuk buat benda haram, maka kita tak dapat rukhsah. Ini contoh ayat ini menyatakan bahawa orang yang keluar, katalah contohnya dia lari, seorang hamba yang lari, tengah jalan dia pun lapar, tak ada benda makan, makan babi. Oleh kerana dia keluar tersebut dah haram, makan babi tersebut dia tak dapat rukhsah. Dia tidak mendapat rukhsah. Dia tidak mendapat kelonggaran. Sebab di sini ayat yang last tu bagi tahu, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa innallaha ghafurur rahim, ada di sana ayat Allah tu ghafur, ayat tu rahim. Ghafurun rahim. Ada Allah simpan bagi orang yang kalau kes-kes yang tertentu tadi, maka Allah itu pengampun. Okey. Sepuluh? Sepuluh prinsip halal dan tayyiban. Saya dah cerita belum? Dah. Ha? Dah habis? Dah habis dah? Ha. Memang pergi umrah ni, kan? Ha, itulah. Kita dah cerita 10 dah. Ha, insyaAllah kawan kita ada. Boleh, ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Itulah, ya. Bahayanya cerita drama bersambung-sambung ni, kan? Tengok-tengok heroin mati dah. Kenapa mati, kan? Tak puas hati. Rupanya ada. Okey. Baik. Dan saya dah ada sebut juga dari sudut isyari apa maksud daging babi, eh? Apa yang dilarang, yang secara zahirnya Allah sebut bangkai, tetapi secara isyari disebut isyari, ataupun secara kefahaman lain yang kita boleh dapat, maknanya ada sebagian ulama dalam daripada makna yang zahir itu dia memberi makna yang lebih dalam. Contohnya apa? Apa dunia? Bangkai merujuk kepada dunia. Bila Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu diharamkan kepada kamu al-maitah, bangkai. Bukan sekadar bangkai dari sudut fiqh, tetapi bangkai dari sudut isyaratnya adalah Allah mengharamkan kepada kita daripada jadi pemburu dunia. Jadi orang yang gila pada dunia, contohnya. Kemudian darah merujuk kepada nafsu, kemanusiaan, manusiawi itu, ya. Okey, itu dah kita dah ceritakan pada pertemuan kita yang sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk kepada tentang orang-orang yang innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, inna, sesungguhnya, alladzina, mereka-mereka yang, ya. Mereka-mereka yang yaktumun, fi'il mudhari', present tense. Sekarang mereka sedang menyembunyikan. Bukan mereka telah menyembunyikan, maknanya hal wal mustaqbal. Kita tahu bahawa fi'il mudhari' atau present tense bermakna sekarang dan akan datang. Ya. Mereka yang sekarang perbuatannya adalah
menyembunyikan ma apa yang anzala diturunkan. Ma anzala apa yang diturunkan Allahu, Allah yang menurunkan, min daripada Alkitab, daripada Alkitab. Okey ya. Saya nak baca dulu, nanti kita cuba tengok ya. Yakni yang memuatkan ciri-ciri Nabi Muhammad. Ya, yang memuatkan ciri-ciri Nabi Muhammad. Yang ditujukan ayat ini ialah untuk orang-orang Yahudi. So secara literalnya, secara teksturnya, ayat ini addressnya, alamatnya kepada orang Yahudi. Alladzina itu adalah mausul lil Yahud, adalah untuk orang Yahudi. Mereka-mereka yang itu adalah orang Yahudi. Yaktumun, kerja mereka sekarang menyembunyikan. Apa yang menyembunyikan? Ciri-ciri Muhammad. Ha, ini kita bincang panjang sikit lagi. Kita bincang sikit lah, bincang sikit. Bukan panjang sangat. Kan? Kemudian, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Dan, يَشْتَرُونَ, menjualnya dengan harga yang murah. Yakni, menjual perangai menyembunyikan tadi. Maknanya, bila disembunyi, mesti ada benda yang bila kita sembunyikan sesuatu, mesti ada satu lagi yang kita bila kita ada benda yang kita sembunyikan, akan ada satu lagi benda yang kita nyatakan dan tunjukkan. So yang kita nyatakan dan tunjuk itulah yang kita jual. Yang kita jual itu ialah benda yang kita tunjukkan tersebut. Apa yang nilainya? Thamanan qalila. Ya. Thamanan qalila, yakni dengan nilai yang sangat murah. Ya, perbuatan tersebut nilainya sangat murah. Ya. Iaitu harta duniawi tak lain tak bukan adalah harta duniawi yang tiada ertinya bila dibandingkan pada dengan pahala di hari akhirat yang kekal. Ya, orang-orang begini ya. Mereka menerimanya daripada para pengikut mereka sebagai imbalan jasa serta jerih payah penyembunyian yang mereka lakukan, sebab manfaat penyembunyian itu kembali kepada mereka. Untuk itu mereka merasa takut bila sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada mereka, kedudukan mereka menjadi hilang dan tiada keuntungan duniawi lagi yang akan mereka perolehi daripada para pengikutnya. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Okey, nampak tak? Tadi saya nampak tak tadi saya buat tangan saya tadi. Wahai orang beriman, makan yang baik. Maka ayat ini Allah cerita tentang apa yang ada dalam hati, dalam perut orang ini. Maknanya sekarang ni ada benda yang Allah haramkan lagi. Apa yang Allah haramkan lagi ialah sifat menyembunyikan kebenaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan mereka itu mayakulun fi butunihim illa nar, tidaklah mereka makan dalam apa yang ada dalam perut-perut mereka illa nar. Maknanya yang mereka sembunyikan itu sebenarnya seperti menyembunyikan, dia bertukar menjadi neraka. Dia sembunyi tentang Nabi itu, dan benda tersebut, perbuatan penyembunyian tersebut seperti neraka. Ya. Kemudian Allahu Akbar, dan kesanalah tempat mereka kembali. Kerana ayat itu maksud bagi tahu bahawa perbuatan tersebut akan menyebabkan tak mungkin ada neraka dalam perut mereka sekarang, tetapi nak bagi tahu bahawa nanti kamu akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, la yukallimuhum, Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumal qiyamati, pada hari qiyamah, disebabkan murka kepada mereka. Ya, kita tahu bahasa, dalam bahasa kita pun bila orang tu tak cakap, dia tak cakap lama dah, apa maksudnya? Marah sangatlah tu. Kalau selagi boleh sembang tu tak marah lagi tu, kan? Ini diam semua tak cakap ni, kenapa marah ke? Tak kan? Okey. Wala yuzakihim, dan tidaklah mereka itu disucikan. Ya. Nampak dah tadi saya ceritakan tentang taubat, makan benda-benda yang kemudian ada rukhsah Allah tu menerima taubat, tetapi yang ni tak ada. Untuk golongan ini lebih berbahaya, la yuzakihim, mereka tidak akan disucikan daripada daki-daki daripada kotoran dosa mereka, ya. Daki-daki daripada kotoran dosa mereka.
Walahum azabun alim, walahum azabun alim, dan mereka bagi mereka seksa yang sangat pedih, yakni ia atau menyakitkan, iaitu api neraka jahannam. Okey, baik. Okey, baik. Semua yang saya kasih sekalian. Okey, ayat ini secara directnya adalah merujuk kepada orang al-Yahud. Baik. Pada perbincangan kita yang telah lalu, kita boleh pecahkan Yahudi itu kepada beberapa kelompok. Kan? Masihkah kau ingat? Tiga kelompok. Yang pertama, ulama'uhum. Ulama'-ulama' mereka. Ahbar. Kemudian, pemimpin-pemimpin mereka. Dan yang ketiga adalah pengikut-pengikut mereka. Ini kena ingat sentiasa ya. Bila kita bercerita tentang Yahudi, sebab kita dah bincangkan tentang ayat ini, baik, supaya kita tahu siapa yang geng sembunyi, siapa yang tukang bayar, siapa yang tukang keluar duit, siapa yang sponsor bila ayat ini datang kepada kita. So, bila kita tahu bahawa Allah telah terangkan sebelum kita daripada ini, orang Yahudi itu secara majoritinya mengikut secara ta'assub, secara membetul-betul apa yang diberikan, difitkan kepada mereka, apa yang diberi makan kepada mereka, maka itulah yang menjadi sedawa mereka. Maknanya, apa yang diberi kepada mereka maklumat, itulah yang mereka tahu. Maka, yang membekalkan maklumat dalam struktur masyarakat Yahudi adalah orang-orang alim di kalangan mereka. Jaga orang alim. Ya? Orang alim sebab ayat ini secara khusus sebenarnya, walaupun kepada orang Yahudi kita sebut secara umum, tetapi bila kita dah mula tahu tentang kedudukan mereka, ayat ini merujuk kepada yang alim di kalangan orang Yahudi. Maknanya kelompok alim di kalangan Yahudi. Sebab dia yang memegang knowledge. Dia memegang pengetahuan. Baik. Kalau kita perhati, semua yang saya kasih sekalian, kita dah tahu sekarang ya. Yang itu orang Yahudi. Tapi daripada Yahudi itu siapa? Ulama' mereka. Okey, baik. So, apa masalah ulama' ni? Menyembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Okey, Nabi Muhammad. So, makna faktor sekarang ni, yang menjadi penyakit hati sangat bagi orang-orang Yahudi ini, maksudnya ulama' orang Yahudi ini, ahbar orang Yahudi ini, pemuka orang Yahudi ini, ialah kebencian mereka kepada Nabi Muhammad. Kena ambil note. Tolong ambil note hak tu. Maknanya, mereka, kalau begitu kita tahu tentang sifat ulama-ulama orang Yahudi, maknanya ulama-ulama Yahudi, agenda mereka paling besar adalah supaya orang tak peduli Nabi Muhammad, ya? Tak payah heran dengan Nabi Muhammad, tak payah beria-ria tentang Nabi Muhammad, ya? Sebab itu disembunyikan. Dan mereka menyembunyikan, apa yang mereka sembunyikan? Sebab mereka menyembunyikan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sebab cuba bayang, Allah subhanahu wa ta'ala, kerana sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, ya, kita tak dapat. Sebab tu Nabi Muhammad kita sebut Habibullah. Kita sebut Habibullah. Ya Habiballah, Ya Habiballah, Ya Habiballah. Kerana kita tahu bahawa Nabi Muhammad itu disayangi oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi dalam kitab Nabi-Nabi terdahulu. Hatta dalam kitab Veda, kitab apa lah, orang kata kan, orang buat kajian, jumpa ada faktor-faktor yang cerita tentang Pandora, cerita tentang Semenanjung, cerita tentang nama Muhammad, ayahnya nama Abdullah, tapi terjemahan dalam bahasa Sanskrit. Maknanya dalam kitab-kitab terdahulu, Allah menceritakan tentang kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sakit hati sekarang? Orang Yahudi. Ya. Kenapa? Sebab yang pertama sekali, basicnya adalah ta'assub. Ya, mereka rasa mereka itu the chosen one. Kita ni adalah bangsa yang hebat. Kita adalah bangsa yang terbaik. Kita adalah bangsa. So mereka ini yang pure racist. Yang pure racist oleh orang Yahudi. Yang melihat orang lain sebagai dhafadak. Semuanya katak-katak, haiwan-haiwan semua. Dia orang deal dengan kita sebenarnya macam manusia deal dengan haiwan. Itu sebenarnya dalam peraturan agama yang diajar oleh ni golongan muta'assibin daripada kalangan ulama' mereka. Kita je tak perasan. Kita je rasa macam happy bergambar dengan dia orang kan. Ini merujuk kepada yang paling asalan, yang paling hardcore dalam Yahudi tersebut yang menyembunyikan. Dan sebab itulah yang paling dibenci adalah Nabi Muhammad. Yang paling dibenci Nabi Muhammad. Sebab tu agenda membenci Nabi Muhammad sampai pada hari ini.
Kan? Agenda membenci Nabi Muhammad. Baik, secara ekstrimnya, Nabi Muhammad itu ada gerakan untuk ditanish image Nabi Muhammad. Kan dulu isu karikatur. Kan? 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 Sebab itu, dan hari ini pun dalam Facebook, orang tak Islam, masih lagi kadang-kadang menghina Rasulullah, kan? Setiap kali orang menghina Rasulullah yang Nabi telah meninggalkan 1400 tahun dulu, apa mesejnya sebenarnya? Apa signal? Apa signal yang kita faham? Saya cakap kuat sangat ya? Tak, okey. Sebab saya rasa macam sunyi sangat kelas kita. Saya dah mula risau. Okey. Bila orang menghina walau selepas 1400 tahun Nabi Muhammad, apa signal yang kita dapat faham? Saya dengar anti-Islam. Kita masuk lagi. Sampai kita nampak apa sebenarnya. Agendanya Islamophobia. Lagi-lagi. Saya nak jumpa satu perkataan. Makan apa tadi ya? Mihun. Jadi betul lah, jangan makan banyak sangat mihun lepas ni ya. Okey. Apa tadi? Peace. Apa signal? 1400 tahun dah Nabi Muhammad. Tapi orang masih benci. Kita tahu agendanya Yahudi. Ekstrimnya adalah dengan cara ini. Tetapi apa signal yang kita dapat? Kerana cemburu. Ada tak orang cemburu pada orang duduk di bawah gelandangan? I jealous betul lah duduk bawah gelandangan. Orang cemburu pada siapa? Orang yang ada rumah besar. Kerana Nabi Muhammad itu bukan gelandangan. Sebab dia adalah duduk di rumah besar. Maksudnya, seorang yang hebat. Bila dia hebat, orang cemburu. Makin hebat, makin orang cemburu. Walau 1400 tahun Nabi Muhammad, Masya Allah. 1400 tahun. Tetapi kenapa masih benci? Benci sebab cemburu. Kenapa cemburu? Sebab dia hebat. Sebab Nabi Muhammad itu hebat. So, ada dalam Yahudi ni gerakannya adalah secara ekstrim membuat. Tetapi signal yang kita dapat, wah, menunjukkan Nabi Muhammad hebat. Kalau tak hebat, orang tak peduli. Siapa pernah peduli orang tak hebat? Kan? Ha. Kita peduli imam kita sebab dia hebat. Imam balik dah, Mekah. Kenapa? Sebab hebat. Kalau orang tak hebat, tak ada siapa peduli. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, tentu juga Yahudi akan memastikan bahawa Nabi Muhammad ini, biarlah dia itu, kalaupun ada, tetapi dipadamkan rasa hebat tersebut. Ya, dipadamkan rasa teruja terhadap Nabi Muhammad tersebut. Itu yang tak apalah Nabi Muhammad ni salah beria-ria sangat. Tanpa kita sedar, kita pun bercakap benda yang sama. Dan hakikatnya kenapa? Sebab hakikatnya kerana dendam kasumat yang ada dalam ayat ini. Yaktumun. Tolong ambil perkataan yaktumun untuk kita bawa memahami agenda. Memahami agenda bahawa ketika ada di kalangan umat Islam sendiri yang memang kadang-kadang tu tak rasa gairah dan teruja pun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak rasa gairah pun, ya. Tak rasa gairah pun untuk kita bercerita tentang mencintai Nabi Muhammad sebab yang paling benci dia siapa? Orang Yahudi. Jadi dia akan salurkan maklumat tu supaya akhirnya orang Islam pun tanpa sedar kita berfikir benda yang sama. Wal-iyazubillah, ya. Jadi sebab tu dalam ayat ini yang pertama sekali secara directnya adalah tentang orang-orang Yahudi. Kelompoknya kita dah sebut tadi, siapa kelompoknya yang memberi fundingnya, yang fundnya adalah orang-orang yang berkuasa dan orang dan rakyat dan orang ramai. Orang awam ni sebab oleh kerana mereka sembunyikan, maka orang awam tak tahu. Dengan sebab tak tahu itulah nampak dia orang tu masih hebat. Mereka tak tahu tentang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak tahu tentang Nabi Muhammad. Dan sebab itulah mereka cuba sembunyikan sifat-sifat yang ada pada Nabi. Sebab Nabi itu kalau menurut Abdullah bin Salam, mereka membaca tentang Nabi akhir zaman itu dengan gambaran yang sangat jelas. Cuma yang tak jelasnya adalah mereka tak nampak bahawa daripada bangsa yang bukan bangsa
Bani Israel, bukan bangsa Bani Israel. Jadi itu je yang dia padamkan. Maka sebab sekarang masih mereka menunggu Mesiah, 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 Mesiah sampai sekarang. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan nampak dulu dia aspek dia ni Mesiah, kemudian oh dia ni mati dah, tak. Then nada orang. Sedangkan benda tu dah ada dah pun, ya. Tetapi mereka buang semua. Kenapa? Sebab isunya adalah orang-orang ini merasai kepentingan. Ya, kalau tiba-tiba kita ikut Muhammad, so kita bukan jadi lagi bangsa yang hebat, kemudian tak ada lagi kedudukan kita. Maka dia, kerana itulah sahaja mereka sanggup menyembunyikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa bagi mereka yang pertama, mereka itu seperti neraka dalam perut dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap tak cakap dengan mereka. Yang ketiga, azab yang pedih. Tolong tengok dia punya apa yang dia dapat. Bila mereka buat perbuatan tadi, mereka akan dapat tiga perkara. Yang pertama, neraka dalam perut mereka. Yang kedua adalah Allah tak bercakap dengan mereka. Yang ketiga adalah azabun alim. Ya, dan semua itu adalah merupakan kesengsaraan dunia dan akhirat. Kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita tengok satu-satu ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yukallimuhumullah, ya, syurga ni kan, syurga ni bila Allah cerita tentang nikmat syurga, nikmat syurga yang paling nikmat ialah melihat wajah Allah. Okey. Kalau kita baca dalam surah Yasin kan, kita akan dengar kalimah salamu qawlam min rabbir rahim. Allah bercakap pada ahli syurga dengan kalimah salamu qawlan min rabbir rahim. Allah mengucap, Allah bercakap kepada ahli syurga salamu qaw salam, ya, perkataan salam. Baik, kalau kita perhati ya, kalimat ya, kalimat ataupun Allah berkata-kata, iaitu Allah bercakap dengan ahli syurga ya, setelah Allah ceritakan tentang apa dalam syurga tu, apa dia, syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadaun. Nampak tak? Allah cerita dulu tentang apa adalah nikmat syurga, kemuncaknya adalah salamun qawlan min rabbir rahim. Apa maksud dia? Dalam syurga tu ialah nikmatnya adalah apabila Allah bercakap dengan kita. Sebelum tadi kita lihat Allah. Sebab kita lihat Allah tu juzuk kita, itu sisi kita, bukan pemberian daripada Allah. Sebab yang paling berharga adalah pemberian. Maka bila Allah bercakap dengan kita, bila Allah bercakap dengan ahli syurga, maknanya salamun qawlan min rabbir rahim, barulah orang ahli syurga rasa sempurna nikmat. Selagi Allah tidak bercakap dengan mereka, mengucap salam pada mereka, belum nikmat. Alah, simple je pun. Kita panggil orang makan rumah kita kan, jamu best-bestnya, mihun. Ha, kan tak setuju dengan saya kan? Mihun mana best kan? Makan best-best, contohlah makan best. Semua fakih, buah-buahan, apa lagi? Makanan, ayam panggang, segala macam lah, semua best. Satu je tak ada. Tuan rumah masam. Tak bercakap pun. Apa kita rasa? Makanan punya best dah ni. Kita tak rasa pun makanan tu sedap. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita buah-buahan, Allah cerita bagaimana duduk di atas dipan-dipan antara dengan suami mereka. Syughulin fakihun, syughul, mereka itu bukannya apa? Syughul, bukannya sekadar. Cuba bayang, syughul, masyghul ni ialah sibuk. Tetapi sibuk dengan nikmat. Kalau tengok dalam jalan lain, saya tak nak baca di sini, ya. Jalan lain tu memang kena apa yang disyarahkan apa maksud dengan syughul tu. Ha, nanti ada kat sini tolong cari. Cari sendirilah, saya tak nak menerangkan di sini, ya. Sebab itu perlu penerangan panjang sikit. Ha, kan? Ha? Ada sini kan dalam ni? Ha. Ah, yang kedua, juzuk 2. Nak ceritanya, bukan sekadar mereka itu nikmat, tetapi Allah gunakan syughul. Sibuk dengan nikmat. Sibuk dengan nikmat. Suami isteri ni sibuk dengan nikmat.
Ya, tetapi kemuncak sekali ialah Allah bercakap dengan mereka. Mana nak bagi tahu pada kita bahawa cuba bayangkanlah Allah tak bercakap. Allah katakan sini la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tak nak bercakap dengan dia. Cuba bayang apa jadi? Ini tadi dalam syurga. Dalam syurga yang penuh nikmat tak rasa nikmat kalau Allah tak bercakap. Cuba bayang dalam keadaan kita di hari akhirat yang Allah tak nak bercakap dengan kita. Allah tak nak mendengar daripada kita. Allah langsung tak pedulikan kepada kita. Cuba bayang apa jadi kepada manusia. Apa dosa dia? Menyembunyikan. Baik. Dalam tafsir Qurtubi, dia bagi tahu bahawa address itu secara directnya kepada orang Yahudi, tetapi umumnya kepada semua orang termasuk orang Islam. Jadi orang Islam pun sama rupanya strukturnya. Strukturnya adalah adanya ulama, adanya umara, adanya orang ramai. Orang ramai tak tahu apa benda. Kita ni tak tahu apa benda. Kita tahu bila ulama bagi tahu. So kalau ulama tu yaktumun, menyembunyikan, maka orang awam tak tahu. Bila para ulama menyembunyikan, maka dalam tafsir Qurtubi dia menyatakan bahawa bukan sekadar ayat ini direct tujuannya kepada orang-orang Yahudi semata-mata, tetapi ya, walaupun Alkitab di sana jelas, tetapi maknanya sekiranya ulama juga tiba-tiba menyembunyikan. Dan benda yang pertama tentang Nabi juga, ya, tentang kehebatan Nabi, ya. Imam Baihaqi buat Dalail Nubuwah yang begitu hebat tentang Nabi, kan, ya. Di zaman awal Islam kan kita tengok bagaimana bila sebut orang Yahudi kata mana tanda. Orang Quraisy tanya pada Nabi, apa tanda? Orang tanda itu ada dalam kitab. Tanda itu ada dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab Taurat. Dan orang Quraisy yang tak ada kitab tanya, wahai Muhammad, apa tanda? Maka mereka minta, ya, terbelahnya bulan, kan. Sehingga dia orang katakan bahawa mereka duduk di bawah sebab Jabal Nur tu agak tinggi, Jabal Nur, Gua Hira tu agak tinggi. Sebab dia facing ke Kaabah, maka pada ketika itu Nabi SAW, kami dapat nampak depan mata kami bagaimana bulan tu terbelah dan bukit tu sebelah, satu sebelah ni sebelah. Bulan tu jadi macam tu. Tanda yang Allah tunjukkan pada manusia orang Quraisy pada masa tu. Maknanya bila mereka nak nunjuk mana bukti tanda Muhammad, dan mereka yang melihat tersebut tak nak orang percaya pada Nabi Muhammad, maka mereka juga menyembunyikan dia. Tak nak cerita ke orang ramai. Dan kalau kita tengok kebenarannya kan dalam kisah apa, seorang raja India kan, dalam sahih, ada sahabat Nabi daripada warga India yang datang semata-mata. Kenapa? Sebab bila orang cerita tentang bulan, pada malam tu dia nampak bulan terbelah. Dan kemudian dia pergi jumpa Nabi, dia memeluk agama Islam. Dia jadi salah seorang sahabat yang datang daripada benua lain yang datang memeluk pada Islam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tanda-tanda, dan banyak tanda-tanda kebenaran kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita pergi Madinah, ingat dia ada satu bani Haram, Jabir bin Abdullah, yang kisah kita tahu tentang bagaimana Nabi memasak untuk 3000 orang. Yang masakan tu cukup walaupun dengan satu kambing yang kecil. Satu kambing yang kecil tetapi cukup untuk 3,000 orang makan. Semua makan dengan kenyang. Ya, dengan kenyang. Ya, bukan hanya datang awal saya dapat mihun. Yang lewat pun dapat juga. Ya, semua dapat. Sehingga akhirnya habis orang balik masih ada dalam bekas tersebut. Ini semua adalah tanda-tanda. Yang tanda-tanda ini disembunyikan, yang tak diceritakan. Kenapa? Sebab takut sangat nanti Nabi itu orang yang hebat, ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya sebenarnya perkara tersebut kena diceritakan kepada orang awam, baru orang awam tahu bahawa Nabi adalah seorang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan derajat Nabi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mukhtar, yang terpilih, ya. Baik. Wala yuzakihim, dan tidak mereka itu disucikan, ya, menyucikan, ya. Ingat, ya, dulu kita pernah cerita kan, dosa saya ingat balik. Ingat dosa, ya, bila seorang buat pahala ada dua benda yang dia kena fikir. Begitu juga dia buat dosa. Yang pertama apa dia? Yang pertama bila kita buat amalan, kita akan dapat dia punya pahala. Bukankah begitu? Ha.
Sebab tu kadang-kadang Nabi sendiri sebut kan, orang yang buat macam ni pahala macam ni, orang buat macam ni pahala macam ni. Kan? Pahala. Pahala tu di mana? Di sisi Allah. Nampak tak? Tak nampak. Ke nampak? Ha, kan? Mana kita lama tak jumpa kan? Kok balik-balik dah tiba nampak dah, mana saya tahu kan? Dah meningkat mustawa, darajat dah makam tinggi dah saya ni, masih lama-lama lagi. Kan? Nampak tak? Maknanya, pahala. Bila once kita buat kebaikan, kita buat sembahyang duha, kita iktikaf dalam masjid, hatta duduk dalam majlis ilmu ni, kan kita tahu bahawa duduk dalam majlis ilmu, pahalanya sangat besar. Sekira-kira sebagian ulama' menyatakan bahawa, kita duduk saja 1,000 rakaat kalau siapa nak challenge kita. Dia kena berdiri kat sebelah tu, sembahyang 10 rakaat belum boleh, 20 rakaat belum boleh, 100 rakaat belum boleh, 100 rakaat belum boleh, 200, 1,000 rakaat. Ni pahala ni duduk sambil mengantuk ni. Cuba bayang. Ha, cuma saya tak tahulah kan. Tapi kalau budak tengok ya, ustaz sampai hati kami tahajud, saya faham ya. Saya faham. Dahlah, maknanya nak ceritanya, kadang-kadang kita tak rasa value tu. Kita rasa macam kita ni duduk-duduk dak di sisi Allah. Allah sayang sangat kita. Allah hargai sangat, sehingga itu Allah beri pahala. Ceritanya thawab. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban. Namanya thawab ataupun ajrun. Ajrun ataupun thawab. Itu nombor satu. Yang kedua? Yang kedua? Pahala satu. Dan biasanya benda tu hanya akan kita dapat di hari akhirat. Bila kita dapat, kita mati. Pahala sekarang istilahnya tak ada nilai. Sekarang pahala tu tak ada nilai. Ya kan? Ha. Pergi singgah kat kuih Section 13. Kan? Lepas tu pergi kaunter, ambillah pahala saya mengaji tadi. Kami tadi daripada kuliah duha Masjid Negeri. Pahala tu kamu ambillah. Cashier tu terima tak? Tak. Sebab pahala di dunia tak ada nilai. Yang ada nilai ialah duit. Tetapi bila kita mati, pahala yang mula bernilai, duit. Sebab tu orang tak bawa, orang tak buat pun poket pada kain kafan. Bukan bawa duit, poket pun tak ada. Tak ada jahit, kau letak poket. Sebab duit tak ada nilai sama sekali, seperti sekarang pahala macam tak ada nilai. Tak ada nilai pahala. Kita bagi tak ada siapa nak. Sebab itulah Nabi kata, Nabi sebut pahala seperti langit dan bumi. Orang tak nampak dan tak ada nilai. Okey, kita tak nampak. Tapi ada benda yang kita dapat. Apa dia? Apa dia? Kesan pahala. Kesan pahala dulu. Ha. Ya. Kesan pahala. Sebab di sini kita sedang cerita ni apa dia? Maknanya kesan pahala tu di dunia. So kesan barulah ada pahala. Pahala dan kesan pahala. Dan kesan pahala tu, kesan dia yang pertama, mendatangkan ketenangan dalam hati. Ha, kan sebab tu saya tengok semua sini tenang je kan. Mana ada muka stres, tak ada seorang muka stres. Saya cuba cari je kalau saya dapat seorang, tapi tak jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sebab memang bila pahala, dia jadi pahala, maka pertama sekali dia beri kesan pada hati. Kesan kebaikan pada hati, maka otomatik hati rasa tenang, hati rasa lapang. Rasa lapang. Itu kesan. Ya. Kemudian kesan itu juga yudhib nasayyi'at. Dia boleh buang benda-benda tak best dalam hati tu. Dia buang benda kotor-kotor dalam hati. Dia buang benda-benda kotor dalam hati. Ya. Sebab itulah bila kita buat makin banyak kebaikan, makin tenang, makin best. Tapi ingat kebaikan yang menjadi pahala. Kalau tak convert ke pahala, dia tak sempat jadi. Dia tak ada kesan pada hati. Ya. Sebab itulah kalau kita buat amal tapi riak, tapi ujub, tetapi sum'ah, maknanya dia tak tukar menjadi pahala, dalam hati dia tak ada kesan apa-apa. Ya. Sebab tu kita nak benda ni, kita nak benda ni. Sebab sakinah, ketenangan adalah benda yang datang daripada kesan yang ada dalam hati manusia. Baik, saya sedang bercakap pada belah kanan tangan kanan saya. Maksudnya apalah? Pahala ada kesan. So sekarang saya bawa belah kiri saya. Dosa juga ada kesan. Yang disebut daki-daki. Baik, nampak tak kat sini? Ayat ni nak bagi tahu apa dia? Wala yukallimuhullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim.
Dan Allah itu tidak pula menyucikan daripada daki-daki kotoran dosa. Maknanya, hak daki itu pun tak settle. Apatah lagi dosa itu tak settle. Daki itu pun tak settle. Kesan daripada itu pun Allah tak settle. Maknanya, dosa tersebut. Ya. Sedangkan kalau kita buka ayat sebelum itu, Allah tutupkan dengan fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi ayat ini, kerana yaktumuna ma anzalallah, maka pada ketika itu apa yang berlaku kepada mereka adalah kesan daripada dosa itu pun takkan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dosa. Ini memang berat. Ya. Yang masuk dalam perut tadi yang lebih berat daripada yang babi, daripada apa? Bangkai, daripada darah tadi, yang ini lebih berat. Yang ini lebih berat. Ya, wal'iyazubillah. Dan kemuncaknya adalah azab alim. Walahum bagi mereka, ya, lahum bagi mereka, ya, bagi mereka azabun alim. Ya. Lahum, ya, lahum bagi mereka. Allah tak kata pun wa alaihim azabun, ke atas mereka. Lahum tu maknanya datang daripada depan. Maksudnya satu benda yang tak perlu satu penekanan untuk mereka, tetapi setiap apa yang mereka lakukan itu mereka dah sekali dengan yang disebutkan tadi, yang apa, Allah tak nak bercakap dengan mereka, tak dibersihkan kepada mereka, dan bagi mereka azabun alim. Baik, sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, ya, dunia kita pada hari ini sebenarnya kalau kita perhati-perhati kesengsaraan, kesakitan pada hati ini sebenarnya kerana apa? Sebab dosa-dosa. Dan kalau saya nampak ayat ini, kalaulah dia merujuk kepada menyembunyikan tentang Nabi, maka Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasulullah sebenarnya untuk kita tu dapat ketenangan dalam hati kita. So kalau siapa nak tenang, ya, siapa nak tenang, maka dengan pesuruh Allah itu boleh mendatangkan ketenangan. Maka Allah datangkan selawat. Maka janganlah kita pendek-pendekkan dan ringkas-ringkaskan dan sikit-sikitkan selawat. Jangan hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja, kan? Barulah nak berselawat banyak, kan? Bulan lain dah lupa dah. Itu pun nasib baik ada bulan Rabiul Awal. Kan langsung tak ada dah, kan? Sebab takut nanti berlebih-lebihan. Ada orang takut sangat berlebih-lebihan mengingat Nabi ataupun berselawat pada Nabi. Tak payah takut. Jangan takut. Kan? Sebab tak cukup lagi sebenarnya. Ya, sahabat Nabi yang kata aku nak selawat kepada engkau banyak mana pun, barulah Nabi cakap kepadanya, baru dibersihkan penyakit hati dia. Ini anak-anak kita. Kita kena ingat untuk anak-anak kita. Ya. Kita mungkin okey lah sebab kita ni ngaji, kan, setiap hari datang masjid negeri. Tapi anak kita, ya, yang sedang mengagung-agungkan K-pop tu, kan, saya dengar cerita pun dua orang mati pula lagi, ya, bunuh diri lagi, kan. Ha. Dalam masa terdekat ni dua orang penyanyi K-pop yang bunuh diri lagi. Ingat, ya, ingat, benda tersebut dia akan berangkai berantai, bukan di sana saja, bagi yang menyukainya, meminatinya, akan juga akan kena kesan-kesan dia. Sebab benda ni dia ada vibe, dia ada dia punya apa, vibration dia, aura disampaikan, ya. Anak kita bukan mainlah tengok, saya tengok Korea, ya, semua cakap Korea, contoh, ya. Sebab tu saya katakan kita memang okey. Kadang-kadang ulama dia duduk dalam universiti, dia duduk tempat solat dia, dia alim, dia warak, tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang, kalau ulama tersebut banyak selawat, tapi orang ramai ni masalahnya. Ya. Ini yang kita kena angkat supaya adanya alternatif, ya. Kita kena remove dan replace. Remove tentang, tetapi apa replace-nya? Kita tak angkat pun, tak kenalkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup. Dia kerana kita berhati-hati, takut nanti ni, supaya orang ni berlebih-lebih sangat ke tentang Nabi. Dan kita tak replace mereka tentang kehebatan yang sepatutnya ada dalam hati mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pun anggap Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik, ya. Baik. Apa saya nak cerita tadi, ada satu benda yang saya fikir yang terlintas. Itulah yang berlaku, ya, dalam masyarakat kita. So kita kena buat sesuatu lah. Maknanya ada yang boleh bercakap-cakap, yang boleh menulis-menulis. Jangan henti-henti menuliskan tentang panduan dan pedoman terhadap manusia, kerana manusia makin hilang arah pada hari ini. Manusia dah makin hilang arah ketika orang politik tak habis-habis berkelahi. Maklah syif, ya. Ketika para ulama tak habis-habis bersilat dengan qil dan qal.
peti-petinya hal. Itulah jadi seolah-olah dunia Islam tak ada masalah apa. Cara bercerita tu seolah-olah kita ni dah tak ada masalah apa dah. Ni je masalah dia. Hak kecil-kecil ni. Sedangkan masya-Allah kita sangat serius anak kita, generasi kita yang bagaimana persediaan mereka, kesediaan iman mereka, kesediaan tarbiyah untuk mereka, apa yang kita persiapkan pada mereka, dak kita masih lagi tegar untuk bersengketa sesama kita. Yang ni pegang hujah, yang ni pegang hujah, berkelahi tak pernah ada nak ada penghujung. Ya, anak murid ni pun sama juga. Oh, menjadi penyokong-penyokong tegar pula ya kan. Oh, dan dalam dunia sekarang kan bahaya kan? Dan saya tengok dunia sekarang antara benda yang paling bahaya ialah soal adab tadi lah. Dia kerana tak ada adab, orang mengaji pun once dia menulis, ya Allah mencarut mengapa tanpa ada rasa takut pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang. Cakap mencarut macam biasa je. Ingat tak dulu masa kita, ingat tak dulu masa yang gila, apa dia apa? Sedap gila. Orang kata macam apa ni? Ingat tak dulu? Oh, menjadi polemik, menjadi forum perkataan gila, sedap gila. Sebab norm masyarakat kita tak boleh terima bahawa gila itu satu benda yang menjadi pertuturan harian. Tapi hari ini yang dalam forum tu lah hari ini yang cakap kan, seronok gila. Tak perasan tak benda ni? Maknanya sekarang ni banyak benda-benda yang kita tak perasan. Anak-anak kita bercakap benda tersebut. Maaf saya. Yang perkataan, maaf saya, babi. Dah jadi biasa. Yang kita, tapi satu masa nanti akan akhirnya mungkin cakap biasa je. Maaf. Sekarang ni masih macam dulu gila kan? Tak, ingat tak yang gila dulu tu? Kan? Ya Allah, kenapalah boleh sebut gila? Sebab gila tu sebab mana? Satu value yang pada kita, masyarakat kita tak boleh terima dia menjadi satu benda yang normal kepada orang ramai. Tetapi sekarang jadi normal. Dan berbahayanya kenapa kita anak-anak muda kita, masyarakat kita, ya, terdedah dengan daripada Amerika. Dalam banyak-banyak negara dalam dunia yang paling kuat mencarut ialah Amerika. Ya. Amerika. Kan? Jadi dia orang tengok hari-hari dia pun buat macam tu. So barulah you nampak trendy. You baru in dalam semasa. Dan akhirnya orang agama pun, cuba tengoklah komentar-komentar agama, komentar agama. Keluar perkataan-perkataan yang macam tu. Sedangkan masya-Allah, ya, dalam Al-Quranul Karim sangat mulia kan, kita mengaji Al-Quran, kita belajar sepatutnya kan. Cuba bayangkan kan, yang saya mungkin pernah cerita kan, Imam Ghazali tulis sebab babu lisan. Siapa tu? Omar Ibn Abdul Aziz ya? Yang saya pernah cerita kan, dia kena bisul di bawah kat sini ni. Kat sini. Bisul. Bawah ni. Kenapa saya tak sebut? Sebab orang datang jumpa Umar Ibn Abdul Aziz, kat mana sakit nampak teruk sangat tu. Dia kata apa dia? Di bawah lengan aku. Dia tak sebut pun perkataan, maaf saya, ketiak. Kenapa? Sebab hari-hari baca Quran, hari-hari baca Quran, kalam yang mulia, dan masuk dah menjadi dalam sel dia. Kalau dalam Quran, kalimatnya sangat dijaga oleh Allah. Allah tak sebut pun nama seorang perempuan. Kecuali Maryam. Kenapa? Sebab kemuliaan perkataan Al-Quran tersebut. Sebab apa? Sebab kalau orang lelaki duk cerita, katalah orang lelaki duk sembang nama perempuan. Apa pandangan orang? Walaupun betul, bukannya sembang dosa tak? Tetapi orang nampak apa? Orang nampak macam rendah. Maka Al-Quran yang dihayati tersebut, Umar Ibn Abdul Aziz kata apa? Umar Ibn Abdul Aziz, dia kata, di bawah lengan aku. Dia tak sebut pun perkataan fi ibti, ya, ataupun kita ampit, ataupun kita kata ketiak. Tak? Itu contoh yang didatangkan. Dan banyak lagi, ya. Dan cuba bayang kehalusan macam ni bagi hanya generasi Al-Quran, generasi Rasulullah yang sebenar sahaja. Yang duk ngaji biasa-biasa, yang maksudnya bukan apa, yang kalau kita tidak menjiwai dia, kita tak akan dapat dia. Dan alangkah indahnya kalau ini jadi budaya kita, akhlak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab akhlak ni maksudnya apa dia? Sesuatu benda yang berlaku. Apa makna akhlak? Akhlak. Nah, memanglah nak berhenti dah. Sabar. Apa makna akhlak?
peribadi baik yang berlaku spontan tanpa fikir. Selagi fikir, nak senyum ke tak? Belum akhlak. Nak maaf ke tak? Belum akhlak. Nak cakap baik ke tak? Belum akhlak. Cakap secara spontan, kan? Rasulullah pernah hantar Ibn Mas'ud, saya cerita ni. Rasulullah pernah hantar Ibn Mas'ud untuk hantar ke satu tempat, dan dia telah dirompak dalam perjalanan. Dia dirompak, habis barang dia. Kena rompak. Iyalah, kan. Kita bukan rompak curi kasut je pun sakit hati je lah. Datang masjid, orang curi kasut kan, sakit hati kan. Baik, dia dirompak habis barang dia. Maka Ibn Mas'ud berdoa. Apa doa dia? Ya Allah, sekiranya dia yang rompak barang aku lebih berhajat berbanding aku, dia lebih berhajat berbanding aku, engkau berkatkanlah baginya rezeki yang dia ambil tu, ya Allah. Bayang. Ya Allah, engkau berkatkanlah apa yang dia ambil untuk dia, ya Allah. Sekiranya dia lebih berhajat pada aku, ya Allah. Ya Allah. Ini next another level. Ni cerita mencarut yang jangan memang tak lepas lah. Dan sekiranya, ya Allah, dia merompak sedang dia tidak berhajat, jadikanlah itu maksiat yang terakhirnya, ya Allah. Cuba bayang dalam keadaan doa macam tu pun, sebab dia akhlak kan. Kalau kita, ya Allah, kudunglah kakinya, ya Allah. ambil kasut aku, ya Allah, baru beli kat Ion. Ya Allah, kan, kembunglah perutnya, ya Allah, kembunglah, ya Allah, dunia wal akhirat, ya Allah, di akhirat, ya Allah, pakaikan kasut neraka. Nampak tak? Semua tu latihan, tajribah, latihan-latihan yang dibuat. Tetapi di atas kerangka apa dia? Bukan sekadar akidah, bukan sekadar syariah, tetapi akhlak. Inilah masyarakat Islam dan kecantikan masyarakat Islam, kecantikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak angkat bersama-sama dalam masyarakat kita, kalaupun tak boleh banyak, dalam kelompok kita kecil ni ataupun kelompok keluarga kita, insya-Allah. Semoga, ya Allah, kami semua dapat berada sentiasa di atas hidayah yang benar seperti yang ditunjukkan kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jom kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واخض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن
khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan doa tadi berakhirlah berakhirlah kita punya kelas sesi ini. Dan ampun maaf daripada saya, setiap yang saya perkatakan tadi, saya berdoa tidak ada perkara yang tidak baik. Sekiranya ada yang tidak baik, itu kelemahan saya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan saya dan tuan-tuan boleh memaafkan saya. Boleh ke maafkan? Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka.